Aduh, banget. Buka dulu deh. Bosan. Ngapain buka sarung di sini? Iya, Bu. Itu tadi Pak Ustadz di jalan ngasih lihat burungnya ke aku. Mana burungnya bagus banget lagi, Mas. Wah, kurang ngajar Ustadz itu. Ayo kita samperin. Mas, ini nih Pak Ustadz yang tadi mamerin burungnya ke aku. Eh, Ustadz, ternyata kamu tuh Ustadz Bujana. Gak nyangka saya, berani-beraninya kamu mamerin burung ke istri saya. Saya laporin kamu biar kamu dicekal dari kampung ini. Enggak gitu, Pak Skai. Jadi gini. Aduh, burung. Kasian banget sih kamu. Sayap kamu luka gini jadi nggak bisa terbang ya. Ya udah deh, kamu biar saya rawat aja. Tapi kan istri saya nggak suka kalau saya miara binatang ya. Wah, bisa berabe nih kalau ketahuan sama dia nih. Kalau saya bawa pulang, bisa-bisa dipotong nih burung. Oh, saya ngumpetin dulu ah. Aduh, nah nggak ada kantong lagi. Taruh sini aja. Kalau Pak Skai nggak percaya, nih saya keluarin nih burungnya nih. Diem nak. Ih, geli. Bentar. Nah, ini dia burungnya Pak Skai. Ini Mas maksud aku, burungnya binatang. Kan kamu katanya mau miara burung dari kemarin. Pak Ustadz punya tuh, kamu beli aja. Oh, Pak Skai lagi nyari burung buat dibeli. Gak usah beli, Pak Skai. Ini saya kasih aja, gratis. Kebetulan istri saya gak ngizinin saya piara binatang. Makasih ya Pak Ustadz. Iya, tapi tolong lain kali jangan salah paham dulu ya.